استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، شيء من لله كرام الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ونور قلوبنا بنورك يا الله، ونور قلوبنا بنور القرآن، ونور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan juga mereka yang diberikan ilmu agama dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama meneruskan kuliah kita, kuliah pengajian kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan istifadahnya, dan kita dapat beramal dengannya insya-Allah. Kita akan sambung daripada bab yang ketiga, iaitu agama yang diridai oleh Allah ialah agama Islam. Dalam bab yang ketiga ini ada tiga hadis, hadis yang ke-8 yang menceritakan tentang manusia wajib mematuhi undang-undang yang tertentu, yakni undang-undang Islam. Kemudian kepatuhan yang sempurna dan balasan bagi orang yang patuh dan wajib dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-8 iaitu menceritakan tentang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermakna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita masuk hadis yang ke-9. Dia tiga hadis dalam satu bab. Bab yang ketiga ini iaitu tajuk besar dia, agama yang diridai oleh Allah ialah agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam
Sesungguhnya agama yang diredai, yang Allah reda, yang Allah suka, ialah agama Islam. Jadi dia dah hurai, dia dah cerita dah hadis yang berikut, hadis yang ketujuh dan hadis yang kelapan. Malam ni kita akan masuk hadis yang kesembilan daripada bab yang ketiga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 26. Wa anhu aidan annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yawmal qiyamah fataji'us salatu fataqulu ya rabbi ana as-salat fayaqulu innaka ala khairin wataji'us sadaqatu was-siyamu wal-a'malu kullu dhalika yaqulullah innaka ala khairin summa yaji'ul islamu fayaqulu ya rabbi anta as-salam wa ana al-islam fayaqulullah innaka ala khairin bika al-yawma akhudhu wa bika u'ti al-ajzi. Rawahu al-Imam Ahmad. Artinya, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal akan datang pada hari kiamat, yakni untuk memberi syafaat kepada yang mengerjakannya. Di antaranya sembahyang datang lalu berkata, ya Tuhanku, akulah sembahyang. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, tujuan engkau itu baik, tetapi engkau sahaja belum cukup. Dan selepas itu datang pula sedekah, puasa dan amal-amal yang lain. Semuanya itu Allah berfirman kepada tiap-tiap satunya, tujuan engkau itu baik, tetapi engkau sahaja belum cukup. Kemudian datang pula Islam lalu berkata, ya Tuhanku, engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam dan akulah Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, tujuan engkau itu baik, pada hari ini dengan engkaulah aku menerima dan dengan engkaulah juga aku memberi balasan. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis yang kesembilan ini mendedahkan kepada kita, menyatakan bahawa amal-amal, iaitu pekerjaan lah, amal-amal ni perbuatan-perbuatan, sembahyang, zakat, puasa dan lain-lain, datang pada hari kiamat untuk menolong bagi yang mengerjakannya tadi. Islam juga datang, dan dengan Islamlah dinilai segala amal. Ni dia nak cerita ni, bahawa kita buat kerja lah ni, termasuk kita sembahyang, zakat, puasa dan haji ke apa, perbuatan yang baik, maka datang hari kiamat perbuatan inilah yang akan menolong kita. Amal-amal yang baik inilah yang akan membantu kita waktu kita berada di padang mahsyar. Sebab itulah kena berlaku ataupun kena banyak mengerjakan amal, yakni amal yang saleh, amal yang baik. Mudah kita sebut beramal dengan Islam. Sebab dalam Islam dia ada syariat, yakni dia ada jalan, iaitu jalan yang membawa kepada kebaikan. Jalan itu dia ada sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi bila kita hidup
Kita orang Islam, maka kita hidup menjadi orang Islam, hidup beramal dengan amal Islam, maka dia memperolehi kejayaan dan kebaikan. Sebab ada orang Islam, dia hidup, dia tak serupa dengan orang Islam, walaupun dia tu Islam. Faham tak tuan-tuan? Pasal apa? Dia Islam, tetapi dia tak sembahyang Islam penama. Dia Islam, nama Islam, keluarga Islam, tapi tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak beramal dengan amal Islam. Dalam Islam ni, dia ada lima tiang, lima rukun. Tiang dan rukun ni, kalau kita tolak satu, batal akidah. Tolak satu ya tuan-tuan, bukan tolak semua. Tolak semua memang lingkup. Tolak satu, jahanam habis. Ngucap dua kalimah syahadah, syahadah kita menyaksikan i'tiqad kita bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dirikan salat, tunaikan zakat, puasa bulan Ramadan dan menunaikan fardu haji. Tolak hak satu ya, tak sembahyang ke apakah? Hak yang tiang seri ni, dia jawab dia, dia meroboh dan menjatuhkan agama dia sendiri. Ha, maka sebab itulah sebagai orang Islam, dia mesti mengikut jalan yang ada dalam Islam. Dia mesti kena hidup menjadi orang Islam, bukan orang yang hanya bernama Islam tetapi tak beramal dengan amal Islam. Banyaklah ni, bukan tak ada, banyak. Banyak nama Islam tetapi tidak beramal dengan amal Islam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda 'ulama'uhum sharruman tahta adimis sama' min 'indihim fitnah wa fihim ta'ud aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sebut sayati akan datang, alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman. Zaman tu berlaku zaman kita lah, di mana tidak tinggal daripada Islam kecuali nama. Hak ni yang kita duk bincang malam ni. Tidak tinggal daripada Islam kecuali nama. Yakni tinggal nama saja Islam, tetapi dia tidak beramal dengan amal Islam. Dia jauh dengan amal al-Islam. Nah, orang ni bahaya kalau mati sajalah. Dan tidak kekal daripada Al-Quran malaikat tulisan. Al-Quran tinggal tulisan, orang tak baca, orang tak beramal dengan Al-Quran, orang tak mengikut hukum dalam hukum Al-Quran, hak tu jadi masalah. Tinggal tulisan lawa-lawa, tetapi tidak mengikut apa yang termaktub dalam Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah hidayah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk nak bagi hidayah, jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang betul. Tapi tak mau nak ikut jalan ni, cari jalan hak bengkak-bengkok. Masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda. Ni akhir zaman. Masjid-masjid banyak cantik, tersergam indah di akhir zaman ini, tetapi tak mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Orang tak mari, orang tak mari dan tak berasa nak mari. Pelik tuan-tuan. Kemudian pula ada semua dengan siap semua bekalan persiapan dalam masjid ada belaka, tetapi tidak orang nak makmurkan masjid. Ada semua siap prasana, clear, cantik, lengkap, tak ada orang nak memakmurkan, tak ada orang nak ceramah. Nampak di akhir zaman. Ulama uhum syarruman tahta adim sama min 'indihim fitnah wa fihim ta'ud aw kama qal. Banyak ulama-ulama yang melakukan berbentuk perkara fitnah, dialah punca segala fitnah.
dan fitnah itu akan dikembalikan kepada mereka. Ni cerita hadis sambung hak tadi lah. Ni nak cerita akhir zaman. Sebab itu hadis ini mendedahkan, menceritakan kepada kita bahawa amal-amal, iaitu perbuatan yang baik seperti sembahyang dan semuanya ini, maka akan datang hari kiamat untuk menolong yang mengerjakannya. Siapa buat baik, dia akan tolong kita di hari akhirat. Bayangkan tuan, kalau tak buat baik, Allah risau kita. Kalau tak buat baik, duduk dalam keadaan mungkar, dosa dan maksiat. Keadaan amal-amal yang baik pada hari kiamat ni diceritakan kepada kita. Segala yang berlaku pada hari kiamat seperti kebangkitan manusia hidup semula dan balasan amal masing-masing. Memang kita mati dulu, kita kena mati dulu, kemudian dibangkitkan semula dan akan dihitung, akan dihisap pula dengan amal-amal itu. Bayang kalau tak ada amal, nak jawab apalah kita dengan Tuhan, tuan-tuan? Nak jawab apalah? Ya Allah, takut kita ni. Hak kita yang beramal ni minta, ya Allah, ya Tuhan, peliharalah, selamatlah kita ni. Ya Allah, takut kita, takut dengan huru hara padang mahsyar ni yang kita duk mengaji dah, kita duk dengar, ya Allah, ya Tuhan, huru hara padang mahsyar ni sangat dahsyat. Sangat dahsyat, tuan-tuan. Macam mana kita nak selamat, kena ada amalan, dan amalan tu kena mula selalu, dan kita yang beramal teruskan dan istiqamah dengan amalan kita. Kena jaga juga mulut kita, kena jaga juga. Duk kata orang tak main masjid, muka jahat dan sebagainya, tengok-tengok kena ke kita. Takut benda gini, takut balas balik. Kita nak tegur orang, nak buat baik, biarlah dengan hikmah, dengan cara yang baik. Nak nasihat pada orang dengan nasihat yang baik. Jangan kita buat benda, kita maki ke orang lebih kurang, akhir takut balas ke kita balik, teruklah kita. Baik, keadaan syurga dan neraka dan lain-lainnya ada perkara yang diterangkan perihalnya oleh Allah dan Rasul, dan segala yang diterangkan itu adalah benar belaka, tetap berlaku sama ada manusia meyakini ataupun tidak. Apa yang berlaku di padang mahsyar tetap dan pasti akan berlaku. Ada syurga, ada neraka, ada hisab, ada balasan, semua ada berlaku. Yang baik dibalas baik, yang mungkar dibalaslah dengan keburukan dia. Jadi kita carilah jalan yang baik. Tuan-tuan, kita zaman leni ni, Allah minta Allah peliharalah kita. Kan, celik mata, macam-macam serangan material, kebendaan. Orang kadang-kadang cari benda sampai lupa ke Tuhan. Takut, takut, tuan-tuan. Cari kerja ni sampai tak ada masa untuk akhirat, takut. Saya kata diri saya, tuan-tuan, kita sama-sama manusia lemah, kan? Saya kata sama-sama diri saya, tuan-tuan, muslimin muslimat, kita takut, ya Allah, takut Allah uji kita berat, tak mampu kita. Ya Allah, kita minta lindung sebab takut, tuan-tuan sekalian. Bimbang, takut nanti kita di hari akhirat nanti takut tak lepas. Maka sebab itu jaga sungguh-sungguh, kena yakin sungguh-sungguh. Jangan kita sekali-kali melanggar syariat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni banyak buat baik, banyakkan buat ibadah. Ibadah ni banyak, tuan-tuan. Ibadah ni tidak terhenti dengan sembahyang, puasa, zakat je. Ibadah ni di luar. Kadang-kadang orang tak nampak, tuan-tuan. Kita kena pulun buat ibadat, pulun buat baik. Kata Allah dalam Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan, berlumba buat baik, lumba untuk buat baik. Kita masuk dalam masjid, sembahyang sunat, lepas sembahyang tengok ada tai cicak. Tuan-tuan, tengok ada tai cicak, jangan cakap banyak, tuan-tuan, ambil berus pi buang. Ni dak dia biar. Tu siap ada. Kita siap bayar gaji lagi. Tak payah. Nampak? 20 lagu tu jadi rugilah. Rugi, benda Tuhan nak bagi pahala cuma depan kita, kita buat lega, tak ada apa-apa. Ambil buat. Itu mudah pahala, pahala ibadah. Kebajikan. Kipah duk pusing. Orang tak ada, pergi tek
tekan dia, pak, habis. Boleh pahala. Ini biarlah, masjid duit banyak, memang apa. Alah, tak terjejas langsung. Kita pandai jawab lagu tu. Oh, gila. Tuhan nak tambah pahala, nak bagi pahala macam mana? Biarlah, duit banyak. Tok Siak ada, AJK masjid ada, dia lah buat kerja, tak pasal-pasal kita nak pergi tutup. Kita buat, kita mari semayah pun bujur. Dah nak marah ke siapa? Nak cakap ke siapa? Nampak tuan-tuan. Tuhan bagi peluang untuk kita buat ibadat, jangan kita biarkan ibadah kita begitu sahaja. Rugi. Kita pergi kolah tempat wuduk. Tengok kolah cebok tak ada. Air ada, cebok tak ada. Jangan nak marah. Dan tuan ada rezeki, start kereta pergi beli. Kedai RM2 ke, pasar raya banyak ni. Belah-belah Husin on ni, pasar raya saja. Tengah duk bangkit lagi pasar raya pun ada. Nak siap lagi, tak siap tengok macam-macam. Mau ada duit. Lepas tu cepat duit habis. Keluar rumah pasar raya. Nak beli rumah pasar raya. Keluar masjid pasar raya. Semua pasar raya. Tak kelingkup kita. Orang duit banyak dah buat. Orang tak ada duit, dia garuh senyum. Berangan lagu tu. Nampak tuan-tuan. Pergi beli. Nak payah apa? Beli. Pergi bubuh. Beli 5-6 cebok, 10 cebok, letak dekat kolah. Jangan buat tulis nama pula. Muhammad bin Abdullah. Aku wakafkan cebok ini kerana Allah. Harga RM1, 50 sen satu. Doa. Boleh sajalah tuan-tuan. Jangan buat tulis nama pula. Benda-benda yang berebut buat baik. Kalau di Mekah tu, Allah berebut orang buat kebajikan. Nampak jenazah mayat berlari tuan-tuan. Berebut orang bagi duit, bagi tu pada tukang sapu sampah lah, lak mok lantai, buat baik tuan-tuan. Kalau kebaikan, kebajikan. Ni banjir tuan-tuan, banjir. Sekarang ni mesti banjir. Di Pekan tak habis. Pekan tak habis lagi. Di Pahang lah cerita ni. Dia serang minggu lepas. Dia serang di Lipis. Air melimpah pergi ke Jerantut. Jerantut ke Sungai Pahang. Sungai Pahang melimpah semua daripada atas hulu pergi ke hilir. Melabuh di darat di Pekan. Air pula, dia melimpah atas jalan. Bila melimpah atas jalan, rumah di bawah jalan tinggi atap lah tuan-tuan. Tinggi atap. Jadi kita buat kebajikan. Hulurkan sumbangan, bagi, tagihlah. Hulurkan buat kebaikan. Mereka ni dia tunggu ya. Dah jadi lagu tu nak kata apa dah. Kita bagi buat kebajikan. Dia berdoa pula untuk kita buat baik. Balasannya sangat besar di sisi Allah. Itu dipanggil ibadah. Buat ibadah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Berlumba buat baik. Jangan lumba buat tak baik. Ni berlumba dengan orang lah, bukan kita dah. Dia berlumba buat benda tak elok. Jadi kita berlumba untuk buat kebaikan. Jadi benda kebaikan inilah yang menampung kebaikan kita, yang mana akan membantu kita di padang mahsyar nanti akan kita selamat insya-Allah. Dipanggil ibadah. Apa jua yang akan berlaku pada hari kiamat tidak harus diukur dengan perkara-perkara biasa yang berlaku dalam dunia, kerana segala yang berlaku dalam akhirat adalah berlainan sama sekali keadaan. Alam akhirat dia tak serupa dengan alam dunia. Panas di akhirat tak serupa dengan panas di dunia. Masa di akhirat dia tak serupa masa dengan di dunia. Kita ni pun tengok petang dah sekejap dia tak terasa. Kan? Bangun pagi pergi kerja apa semua, petang dah, malam dah, masa. Akhirat panjang masa. Dengan panah dia tak serupa panah kita di dunia, hak kita ni akhirat lain. Dia tak serupa keadaan kita, himpunan semua dipanggil, semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala berhimpun, tak serupa. Kita mau kena ingat, jangan sekali-kali
menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat bagi Allah murka. Kita cari jalan bagi Allah tu suka. Cari jalan bagi Allah sayang ni kita. Buatlah. Ni mari masjid, Allah sayang. Kita duduk majlis ilmu, Allah sayang. Walaupun tak larat, letih, penat, jalan jengkek, bawa tungkat semayang, duduk atas kerusi pun tak apa. Asalkan kita buat ni kena Allah, Allah sayang dengan kita. Tengok orang korban untuk Islam, berjuang untuk Islam, mati syahid kerana Islam. Subhanallah, kebaikan-kebaikan yang mereka buat, Allah kira, Allah ambil nilai. Kita tengok pejuang-pejuang Islam. Ya Allah, ya Tuhan, sanggup korban-korban segala-galanya. Tengok zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sanggup mati, sanggup susah, sanggup segala-galanya lah. Asal nama Islam ni sanggup. Sahabat-sahabat Nabi tengok macam mana yang dibunuh, yang disulut, yang diseksa. Allah, perik kita dengar sirah ni, perik tuan-tuan. Kita dengar tu Allah Rabbi, yang disulut, yang ditikam, yang diikat kaki tangan. Allah, macam manalah kita? Kita tu tak sampai tahap tu tuan-tuan. Tak sampai tahap apa nama ujian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Kita ujian kita hujan tu ya. Hujan sikit, cuti seminggu. Awak tak mari masjid ni hujan. Lepas tu bila panas pula, awak tak main masjid ni, Allah panaslah, tak tahan. Tak boleh. Pula. Musim sejuk, pasal apa tak main masjid? Allah sejuk, tak boleh. Badan kecut. Dia punya alasan tuan kita ni. Baik. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menerangkan bahawa pada hari kiamat kelak, amal-amal, iaitu perbuatan-perbuatan seperti sembahyang, zakat, puasa dan lain-lainnya, masing-masing datang menghadap ke hadrat Allah Azza wa Jalla dengan tujuan hendak memohon syafaat, untuk memohon pertolongan bagi orang yang mengerjakan. Hak yang mengerjakan sembahyang, dia kata, wahai Tuhanku, ni sembahyang akan berkata, kita telah sembahyang. Makhluk Allah Ta'ala berlaku. Nampak? Kalau buat baik, dibalas dengan baik. Untuk mendapat syafaat, pertolongan, yang sembahyang, yang zakat, semua kebaikan itu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi tahu mohon pertolongan syafaat daripada Allah, kerana kita telah buat baik kerana Allah, buat baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita perhati, kita ingat bagaimana Brigid Izzuddin Al-Qassam noh di Gaza. Mereka ni sanggup tuan-tuan. Berjuang, berkorban masa, tenaga, harta, perasaan mereka kerana Islam, berjuang. Kerana apa? Mereka nampak syurga tu. Mereka yakin balasan yang mulia, balasan yang baik. Mereka tak heran dunia ni. Dunia ni tak heran. Pasal apa? Tak ke mana dunia ni. Kita lagi kita kejar dunia, dunia tu akan pergi jauh. Lagi kita kejar dunia, kerja tu akan pergi jauh. Sampai bila-bila tak akan sudah. Tapi kalau kita kejar akhirat, akhirat dekat dengan kita. Lagi kita kejar akhirat, akhirat dekat dengan kita. Kebaikan yang kita dapat. Nampak tuan-tuan, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Cari bekalan, cari peluang untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari akhirat nanti tengok macam mana mereka sanggup. Brigid Izzuddin Al-Qassam, subhanallah. Lepas tak heran dunia ni tuan-tuan. Yang mereka kejar tu akhirat. Sebab tu kita dengar bagaimana Khalid Al-Mash'ar cerita kepada kita. Tentera-tentera ini dilatih. Antaranya tuan-tuan, latih bangun tengah malam, bangun sujud kepada Allah, rendam dalam laut,
Dia waktu musim sejuk rendam, tengok tahan tak mental dia. Kemudian pula dia kena ibadat munajat, sembahyang, hafaz Al-Quran, ingat Al-Quran. Kemudian pula ni alat komunikasi telefon letak tepi. Kalau tidak, tak jadi kerja. Baru nak pegang senapang, WhatsApp bini telefon WhatsApp. Abang buat apa tu? Abang pegang senapang. Senapang siapa abang pegang? Jahan ambil. Nampak? Jadi bila telefon nak mari ni, diganggu perasaan lah. Perasaan ada. Buat aku tembak, orang tembak aku balik lagi, mati. Jadi buang. Sebab tu dia ganti dengan apa? Dengan zikir kepada Allah, Al-Quran, diulang kaji Al-Quran, munajat kepada Allah. Akhir sekali mereka nampak akhirat. Dunia ni mereka tak heran. Bukan mereka tak makan nasi, makan nasi. Mereka hidup di dunia, tetapi mereka tak kerja dunia. Mereka berada di dunia, tetapi dunia ni sebagai jambatan untuk menampung hari akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan nampak lah. Sebab tu Yahudi cukup risau. Tentera Yahudi ni, Israel, dia tak lugi dengan Brigid Izzuddin Al-Qassam. Sebab tengok latihan pun jahanam dah. Latihan mereka tu kita terlentang dah. Allah subhanallah. Walaupun perang, tapi Al-Quran di dada. Ya Allah, ya Tuhan. Maka sebab itu kita, tuan-tuan, kita dengar, kita ambil semangat. Kita ambil semangat untuk bekerja kerana Allah, kerja kerana Islam, beramal untuk Islam, supaya bila kita mati mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memuji tujuan baik tiap-tiap amal itu dan menerangkan kepadanya bahawa itu sahaja belum cukup dan belum tentu lagi dapat memberikan pertolongan selagi masing-masing belum dinilai tentang sahnya dan sempurnanya. Setelah itu datanglah Islam menghadap Allah Ta'ala dan memujinya. Tujuan kedatangannya juga untuk memohon syafaat, pertolongan bagi orang yang mengerjakan amal dan mematuhi syariat Islam. Allah Rabbi, istiqamahlah kita dalam perkara baik, tuan-tuan. Ini istiqamah sungguh-sungguh. Kita semayang jemaah, kita bersama dengan jemaahnya, kita mengaji Al-Qurannya, kita jaga istiqamah sungguh, tuan-tuan. Takut. Allah Rabbi, jaga sungguh-sungguh. Sebab banyak kebaikan yang kita dapat, tuan-tuan. Bukan senang boleh mari lagi di ni. Cerita dia bukan senang. Saya pun bukan senang. Tuan-tuan, muslim-muslimat bukan senang. Kalau tak kerana petunjuk hidayah daripada Allah, tak sampai kita, tuan-tuan. Kalau bukan hidayah Allah, dah. Bukan hati yang baik, tak ada. Pasal hati yang mulia, hati yang baik, yang dibasuh dengan zikrullah, dibasuh dengan semayang jemaah, dibasuh dengan dengar kalam-kalam yang baik, itulah yang kita dapat duduk dengar malam ini, tuan-tuan. Bila dah mula dengar tazkirah, mula dah faham, kita istiqamah tuan-tuan, jaga sungguh-sungguh, insya-Allah Allah muliakan kita. Allah Ta'ala memuji tujuan Islam yang baik itu dan menegaskan bahawa dengan adanya Islam yang sempurna pada tiap-tiap amal yang dikerjakan, maka Allah menerima amal itu serta membalasnya dengan balasan yang sesuai dengannya. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nak cerita bahawa Islam agama yang Allah Ta'ala redha. Agama yang Allah Ta'ala redha, agama Islam. Maka kita berbaik-baiklah dengan agama Islam. Kita kena bersatulah dengan Islam, tuan-tuan. Kita kena berpeganglah dengan Islam. Kena kuat semangat kita dengan Islam dan bersama dengan orang-orang yang nak membangun bersama Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pegang dengan Al-Quran, pegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, sunnatullah, sunnah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarlah para alim ulama, tuan-tuan. Kerana inilah jalan-jalan yang baik.
jalan-jalan yang membawa kita ke jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan yang baik. Maka kita hari ini kita bersyukur kepada Allah, lahirnya kita jadi umat Islam. Mak ayah kita ambil berat tentang Islam. Dan kita ni alhamdulillah dapat beramal dengan amal Islam ni satu nikmat, ni satu nikmat tuan-tuan. Nikmat yang sangat besar. Sebab tu tak cukup dengan itu tuan-tuan. Bila kita jaga Islam, dan kita mesti kena juga tanggungjawab pula sesama kita. Bila umat Islam dihina, umat Islam dihina, umat Islam diherdik, kita kena sepakat menjaga. Contoh tuan-tuan, apa berlaku di Myanmar, Rohingya tuan-tuan, apabila mereka dizalimi, dizalimi, ditekan dan sebagainya, kita kena ambil atas dasar kemanusiaan, peri kemanusiaan tuan-tuan, kita kena tolong membantu mereka, hantar barang makanan keperluan mereka. Sebagaimana tengok semalam kita tengok di TV, kita boleh sepakat untuk dasar ni, untuk apa, untuk maslahat, untuk umat kita, umat Islam. Kita tak mau tengok Islam itu dihina, umat Islam dizalimi. Kita kena pakat tolong, kita kena pakat bantu, pakat jaga. Jangan pula pakat duk tuding jari, jangan pakat duk kata. Kita sama-sama cari jalan untuk selamatkan umat Islam yang dihina, yang diseksa, khususnya apa yang berlaku di Myanmar, Rohingya dan sebagainya. Ini tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Tengok bagaimana musim sejuk di Syria sekarang ni. Pelarian-pelarian umat Islam di Syria, macam mana keadaan Syria sejuk. Jadi adalah sahabat-sahabat, kawan-kawan Muslim K dan sebagainya pergi masuk melalui Turki, masuk pergi ke Syria, bawa bantuan, bawa baju sejuk, bawa selimut, bawa makanan, bawa pergi sana. Ini satu amalan yang baik, yang menjadi tanggungjawab pada kita. Sebab Nabi ajar al-Muslim akhul Muslim, orang Islam saudara kepada umat Islam yang lain. Kena bantu tuan-tuan. Contoh apa yang berlaku di Pekan, kita duduk di sini, apa berlaku di mana, di Kelantan, apa yang berlaku di Terengganu, kita duduk sini atas peri kemanusiaan, atas dasar kita sebagai umat Islam, dan mereka juga Islam di sana, kita pergi bantu mereka. Mereka menerima musibah kita tak kena, tapi mereka kena, kita pergi bantu mereka tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat syafaat yang baik, pertolongan daripada Allah di padang mahsyar nanti itu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dan kita jagalah kita dengan Islam, kita orang Islam beramal sungguh-sungguh dengan Islam, fahamilah agama Islam, dan tuan-tuan jagalah syariat Islam. Saya minta dua benda lah tuan-tuan, kalau boleh dua benda ni tuan-tuan tengok, rajin tengok. Yang pertama tuan-tuan cari buku Indahnya Hidup Bersyariat. Indahnya Hidup Bersyariat. Yang kedua tuan-tuan cari buku kitab Syama'il Muhammadiyah, Kepribadian Nabi, Keagunganmu Ya Rasulullah. Dua benda ni tuan-tuan membantu kita tuan-tuan, membantu jadi orang yang baik, membantu kita jadi kita orang baik, membantu kita jadi baik. InsyaAllah kita akan baik dengan Islam. Dengan Islam kita baik, tolak Islam confirm tak baik. Mudah-mudahan ada kejayaan kita bersama insyaAllah. Dan kita akan sambung pertemuan yang akan datang. Kita masuk bab yang baru, bab yang keempat, tentang kelebihan-kelebihan agama Islam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tuan-tuan ada kebaikan kita bersama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan yang nak menderma malam ni, saya nak derma, cari derma untuk bantuan banjir tuan-tuan. Tahfih-tahfih lah, tapi khusus untuk banjir.
untuk nak bantu mangsa-mangsa banjir, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.